Sementara di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga terjatuh saat hendak menyalip. Seorang perempuan pengendara motor tewas tertabrak truk tangki BBM. Warga sekitar berkerumun melihat seorang wanita pengendara motor tewas tergeletak terlindas truk tangki BBM di Jalan Permandian Alam, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga dan pengendara bahu-membahu mengevakuasi jasad korban ke atas trotoar. Kejadian berawal saat korban DP 19 tahun hendak melalui truk pengangkut BBM yang berada di depannya lewat jalur kiri. Naas, saat korban menyalip diduga hilang kendali, korban pun terjatuh dan terpental hingga ke tengah jalan hingga terlindas ban truk sebelah kiri. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar untuk otopsi. Di mana pengendara R2 suka sekali mendahului, apalagi di sisi yang sebelah kiri. Black spot, jadi tidak bisa dilihat langsung. Ya mungkin terjatuh karena apalagi kemarin kan hujan, jadi segala macam terjatuh. Dan kemudian terinjak dengan ban roda 10 yang berada di sebelah kiri. Kini sopir truk tangki BBM atas nama AK diamankan di Unit Laka Lantas Polrestabes Makassar dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan.